Right. Gengs. Kita coba nyobain nyebrang ke Paus Hiu. Ya. Kita mau lihat ini umpannya mana? Bang, dari mana, Bro? Bandung. Rumah gua di Bandung. Permata Kelapa. Oh, dua. Anak istrinya di mana? Tempat ini apa? Acep. Iya. Walah, ngobrol-ngobrol Bandung kok. Dalam rangka apa, Bro? Saya tugas ini sih kerja di Tomohon. Oke. Okay. Main sini aja. Oke. Okay. Festival Tomohon sebentar lagi. Udah lewat? Kemarin sih gak ada. Gak ada ya? Karena ini kan lagi COVID-19. Oke. Ngobrol-ngobrol. Taunya orang Bandung, guys. Ini sebenarnya agak ragu, Bu. Tapi bismillah. Kita mau lihat Paus Hiu. Ya. Mau lihat Paus Hiu, guys. Ada berapa hiunya? Ya tadi deh. Yang berapa itu? Ada 4. Ada 4? Iya. Oh. Ada yang dari Menara, ada enggak persiapan. Ini sih bisa lihat turun ke bawah. Tapi enggak sampai persiapan, kita mau lihat langsung dari masih makan ya. Masih makan. Vlog harian yang ke-7. Bismillah. Manggil ikannya nih ya, Mas. Lagi cari ini. Jangan terlalu dalam. Terlalu dalam. Ya. 30-an meter. Ini. Oh, ini 30 meter ya? Iya. Ada 30. Hiu apa sih, hiu tutul? Iya, hiu tutul. Hiu tutul. Paus. Ukuran paus. Mengerikan ya, guys. Oh, itu keren loh. Sebenarnya sporing, guys. Energi orang Bandung narik. Udah ikut aja katanya. Ternyata orang Bandung yang lagi bertugas di Tomohon. Oh, ini zona ini nih, perbatasan. Was. Masalah Mei, Juni, bulan depan kita sudah mulai syuting di Gorontalo, 20% di Manado, 80% kita syuting di Gorontalo. Insyaallah habis lebaran ya. Lagi sambil nunggu ikan. Lagi maraban hiu. Hasilnya. Nungguin hiu, maraban hiu. 5 tahun yang lalu kita sempat ke sini tapi tidak. Tidak ini ya, tidak ke sini ya. Airnya biru, guys. Airnya biru. Biru. Biru banget, bersih banget. Di masjid. Bukan danau laut, bukan. Banyak kan tilu parahu, tilu parahu. Mau lihat hiu, hiu. Ikan dia. Dadanya. Skal.
Kok, ayo leh. Kok mana main? Ini kok enggak sempat jatuh. Hah? Buka, Pak. Oh, buka. Oh, iya ya. Ininya ya. Kenapa? Dibuka ini. Apanya? Apa tutupnya? Tutupnya. Biar apa? Enggak tuh kayak gitu. Oke, gimana buka sih? Itu boleh dibuka yang sebelah itu kok. Aduh, kalau ke trainer lah nih. Suruh buka Pak, katanya gelap. Katanya. Kita buka. Kita coba ya. Gimana ya? Paraban hiu. Tapi belum ada. Bukan di Boto. Ya apa sih? Tapi Boto Barani. Boto Barani. Pantai. Pantai Boto Barani. Tapi belum datang ikan. Belum masih ikan. Nungguin. Masih di takolan. Hah? Udah. Dibuka geng. Ikannya lagi dipanggil. Kita tunggu berapa lama. Selama ini kita bisa lihat hanya di sosial media. 5 tahun lalu dibawa sama Pak Budi Doku. Tapi enggak sampai lihat. Enggak sampai terjun seperti ini. Pengennya lihat ke dalam, ke bawah sih. Lagi setelah ikan pausnya ada. Oke.